Saya mulakan, selamat pagi. Dengan pertanyaan, sudah ke breakfast? Kalau Ya. sudah, alhamdulillah. Yang penting pagi ini kita kena breakfast. Kalau boleh diamalkan, kan? Diamalkan. Breakfast macam raja, kat tengah hari pula kita makan tengah hari. Macam permaisuri. Malam ni kita macam peminta sedekah, makan sikit je. Ini adalah metafor, iaitu breakfast like a king, lunch like a prince, and dinner like a beggar. Maknanya, bukan meniru raja, bukan meniru permaisuri, apatah lagi meniru peminta sedekah. Maksudnya, breakfast ni lengkap. Makan nutrition yang lengkap, mewah, cukup karbohidratnya, cukup vitaminnya. Dan lunch begitu juga, sebahagian daripada, separuh daripada breakfast. Kita tak perlu banyak-banyak macam breakfast sebab kita hanya ada setengah hari lagi untuk hidup. Apatah lagi malam. Malam tak perlu makan pun sebenarnya sebab kita nak tidur. Jadi besok kita break the fast. Besok breakfast balik. Jadi begitulah metafor ini. Begitulah metafora ini membantu kita bagaimana hidup sewajarnya. Hari ini saya nak berkongsi. Lebih dulu saya ucapkan terima kasihlah kepada Jabatan Media. Kena beri peluang saya berkongsi pasal buku Semangat Mendaki. Buku ini telah saya karang bersama kawan bantuan Audi dan buku yang lain yang dijadikan rujukan dalam seminar ataupun motivasi semangat pelajar pada awalnya, kemudian kita tukar kepada motivasi semangat mendaki. Buku ini adalah pasal bagaimana kita modeling, bagaimana kita meniru, bagaimana kita mengadaptasi seorang pendaki gunung. Semua orang dah pernah tengok filem pasal mendaki gunung ni. Salah satu paling popular adalah The Vertical Limit. Menengok filem ni gerun kita. Macam mana dia ingin sampai ke puncak, bagaimana dia ingin membantu seorang sanggup-sanggup mengorbankan nyawa. Begitulah semangat mereka mendaki gunung. Dan siapa yang biasa mendaki gunung, saya juga percaya tidak ada yang dilihatnya hanyalah puncak gunung. Itulah yang dilihatnya. Tidak pernah dia melihat durah ataupun masalah ataupun gaung. Dia hanya melihat puncak yang ingin ditawannya. Begitulah seorang pendaki gunung. Dia hanya ada motif mau sampai ke puncak, merasakan nikmat dan apa yang dia percaya dia boleh lakukan. Motivasi semangat mendaki adalah juga pasal mendaki. Bagaimana dia berusaha untuk merealisasikan apa yang diimpikannya. Macam itulah pendaki gunung. Tidak pernah dia bersambil lewa selain daripada berhati-hati mengurus segala apa yang dilaluinya. Dan yang paling penting sekali, kenapa kita pakai semangat mendaki? Sebab sikap seorang semangat mendaki ini tidak ada lain untuk mencapai apa yang diimpikan. Jadi semangat mendaki ini yang diilhamkan Datuk Musi kita, sebenarnya kita nak meniru. Macam selalu Datuk sebut, macam laparnya nak buat kerja. Lapar dan gairahnya nak buat kerja. Begitu juga mendaki. Tak nampak pun tanda nak kecewa kan? Tak nampak pun tanda nak putus asa selain daripada ingin terus mendaki. Jadi pagi ini, adalah sebahagian daripada bicara semangat mendaki. Ini adalah bulan pertama, saya fikir kita ada berapa bulan lagi untuk melengkapkan apa yang saya tulis, idea saya pasal buku. Buku ini sebagian besarnya saya adaptasi dari pandangan Datuk, tapi saya ambil kira dari segi teknikalnya, dari segi akademiknya, saya ambil kira NLP dan ESQ. Jadi saya blend menjadi satu gagasan. Dia adalah metafor yang kita cakap macam breakfast like king, lunch like a prince and dinner like a beggar. Dia adalah panduan. Dia macam kata hikmat, macam azimat. Dalam buku ni, saya menulis ada lima pilar yang penting, lima tonggak. Satu, pasal bagaimana kita menguruskan minda kita. Bagaimana kita berfikir. Kita ni berbeza dengan orang, bukan sebab otak kita, sebab cara kita menggunakan otak kita. Kedua, bagaimana kita mengurus emosi kita. Sebab emosi itulah pintu kepada sikap.
Kalau tuan-tuan sedia semara aja, itulah sikap tuan-tuan. Keputusan pun tak betul. Ketiga, buku ini pasal impian. Pasal cita-cita. Begitulah pendaki gunung. Impian dia tidak ada lain, hanyalah untuk sampai ke puncak gunung. Kelima, keempat, pasal kepercayaan. Ini juga kepercayaan. Semak mendaki satu metafor. Metafor adalah panduan dan kepercayaan. Dan banyaklah metafor-metafor yang lain yang sesuai terpakai, termasuklah peribahasa, ialah pegangan. Akhir sekali, buku ini adalah pasal keberanian. Jadi hari ini dan hari-hari lain, saya hanya ingin berkongsi bagaimana saya mencipta makna dia, pengertiannya dan tafsirannya, supaya kalau boleh semua karyawan WBK berfikir ke yang sama. Cakap pasal mendaki, dia adalah pasal kegigihan, kesungguhan untuk mencapai apa kita nak dan bagaimana merealisasikan apa kita nak, membina sikap yang baik. Itu yang kita maksudkan. Jadi semangat mendaki bukan lain. Kalaupun berbeza dari segi kaedah bagaimana kita menguruskan. Dan kita kalau boleh, kita kurangkan perbezaan. Perbezaan tafsiran kita. Sebab apa yang penting, kita berfikir hampir sama. Kalau sama, insyaAllah sampailah apa yang saya nak sampaikan. Baik. Saya terus kepada semangat mendaki. Bab satu. Bab satu tentang pendahuluan. Bab ini adalah pasal bagaimana saya menghurai apa itu semangat. Semangat. Kemudian bagaimana saya menghurai apa itu mendaki. Saya gabungkan semangat dan mendaki ini menghasil satu sinergi, satu kekuatan. Lepas ini saya harap semua karyawan WBK sebut semangat mendaki macam satu azimat. Dia memberi kekuatan. Kalau tidak ada, cuba beri cipta balik ataupun cuba fikir balik bagaimana metafora ini membina kekuatan. Dan tuan saudara-saudari masih ingat malam bila makan malam dulu kita cakap malam makan malam bersama mendaki. Saya dengan yang lain-lain terjerit-jerit semangat mendaki, semangat mendaki. Tapi sekarang kurang sikit. Kalau ada kesempatan lain kita akan buat balik stage management itu. Ketiga, saya nak cakap bagaimana kita blend semangat dan mendaki ini satu azimat. Dia jadi metafora. Akhir sekali yang paling penting dalam semua istilah dalam buku ini, semua kandungan buku ini, dia adalah pasal soalan. Hidup kita pasal soalan. Soalan itulah yang menyebabkan kita tahu apa kita nak. Soalan itulah yang menyebabkan apa yang motif kita. Soalan juga adalah bagaimana kita tahu bagaimana kita nak melakukan. Soalan juga kita akan tahu bagaimana sikap kita. Hidup mesti soalan. Sebab soalan itu adalah jawapan. Kalau tak ada soalan, tidak pernah ada jawapan. Jangan tiba-tiba nak beri jawapan, orang tak tanya, dia tak menjadi. Jangan siap bertanya saja, orang tak jawab pun tak jadi. Soalan bermula akan menghasilkan jawapan. Baik, saya mula yang pertama. Apa itu semangat? Apa itu semangat? Semangat kalau tanya budak-budak, dia bercakap macam-macam jawapan. Semua betul. Tanya orang baik kita pun ada jawapan. Apa itu semangat? Banyaklah semangat apa yang kita suka, semangat apa kita mahu, semangat itu apa kita nak, semangat itu adalah apa yang kita inginkan. Dia membina satu kekuatan dalaman yang mendorong kita melakukan. Itu semangat. Jadi untuk tujuan buku ini, setelah berbincang dengan sesi pre-council bersama arwah Datuk Bing, Zainal Jaiz semua ada, saya berkata kalau pasal semangat ini, kita kena ada satu kuncinya, semangat. Mestilah bagaimana kita mengisi keperluan hidup. Pekerjaan hidup, bagaimana kita bekerja, bagaimana kita bersemangat nak bekerja. Termasuklah perkara-perkara lain yang kita lakukan. Bagaimana kita nak mencipta persahabatan, semangat. Dia mesti bermula semangat. Semangat, kalau pasal hidup ni tidak ada lain. Yang paling konvensional, orang akan pakai, apa dia? Teori Maslow. Manusia ada lima hierarki keperluan. Pertama, saya tak nak cakap lima lah. Saya cakap dua. Saya ringkaskan jadi kedua. Pertama, keperluan hidup manusia yang mencipta semangatnya untuk hidup adalah apa? Keperluan fisiologi. Keperluan fizikalnya. Apa dia itu? Keperluan makan, keperluan minum, keperluan berpakaian. Asas ni, dia dunia hierarki ni. Keperluan rumah, tempat tinggal, keperluan menjaga diri daripada bencana alam dan keselamatan dimakan, dibahami oleh harimau misalnya. Makan.
Semangat makan pun berbeza. Apa nak makan, suka makan apa kan? Makan kat mana? Kalau miskin pula, hari ini nak makan apa? Kalau kaya pula, hari ini nak makan kat mana? Ha, kalau politik pula, hari ini nak makan siapa kan? Itu biasa kita dengar. Ini membina semangat. Ini juga pakaian. Nak pakai apa? Nak cantik macam mana? Nak menunjuk kat siapa? Itu bermula dengan semangat. Itulah semangat. Semangat bagaimana kita mengisi keperluan fizikal. Perkara kedua, semangat bagaimana kita nak mengisi keperluan psikologi kita. Itu penting. Bagaimana kita rasa dihargai, bagaimana kita nak menghargai orang, bagaimana kita mencipta harga diri, bagaimana kita melihat potensi diri, bagaimana kita nak berterima kasih, bagaimana kita percaya orang, bagaimana kita mau dipercayai. Ini semangat, semangat mengisi keperluan psikologi. Bagaimana kita nak mengisi apa yang kita percaya. Itu juga semangat, semangat mengisi psikologi. Tetapi antara semangat psikologi dan fisiologi ini, saya hanya percaya dia mesti bermula ataupun bagaimana nak mengisi keperluan fizikal ini dan non-fizikal ini, dia mesti bermula dengan non-fizikal. Nak makan, mesti semangat nak makan. Tuan-tuan, kalau lapar, tiba-tiba hilang semangat makan, disebabkan berbagai alasan. Cik tanya, tadi abang pergi mana? Abang dengan siapa? Hilang mood makan. Tak boleh makan, tuan-tuan. Keinginan mesti bermula dengan semangat. Semangat itu yang bersifat non-fizikal. Ini yang kita nak terangkan dalam semangat mendaki. Segalanya bermula dengan sesuatu yang non-fizikal. Nak mandi pun kena semangat mandi. Keinginan nak mandi. Kalau tidak kan, leka-leka tak mandi lagi. Begitulah saya nak maksud cara mudah nak faham lah. Jadi, semangat adalah sesuatu bagaimana kita bermula keinginan itu. Jadi semangat itu terbagi kepada dua dalam buku ini lah. Saya cakap pasal buku ini, saya ada pandangan lain. Tapi merujuk pada buku ini, semangat ada dua. Satu, semangat itu mestilah apa dia? Apa yang kita lihat, apa yang kita mahu, apa yang kita suka, apa yang kita inginkan. Semangat itu mestilah visi kita. Nah, kalau tak ada visi, tak ada sesuatu yang kita suka, yang kita mahukan, semangat ke? Tak mungkinlah saya rasa. Tunjuk, cuba suruh sesiapa pun, kawan ke, anak ke, yang dia pun tak tahu apa yang dibuatnya. Dia tak bersemangat. Tuan-tuan, siapa yang staf lama, ingat lagi, saya rasa Datuk Syamuddin cakap. Semua orang kena faham apa yang kita buat. Satu pasukan kena faham apa yang kita mahu lakukan. Kalau bos cakap, kalau kita tak faham, cuba faham apa yang dimaksud. Kita boleh cipta apa yang kita suka. Jadi, semangat mesti bermula apa yang kita nampak, apa yang kamu nampak. Kalau tak ada, tu tak semangat lah. Tetapi ada, walaupun berbeza dengan kita, dia tetap bersemangat. Orang kata, kesungguhan seorang itu mesti bermula apa yang dia mahu. Ha, kalau dia mahu tu, lajulah dia. Kalau tak mahu tu kan. Ha, tapi bukan bermakna tak mahu tu tak laju. Kena fikirlah supaya kita suka. Janganlah bila tak suka, terus mencipta alasan tidak suka. Kita ni alasan kita je. Baik. Apa yang kita nampak, saya fikir apa yang kita nampak ni berbeza dengan orang. Cuba faham. Itu sebabnya, cuba faham orang. Orang mungkin ada yang dia nampak berbeza, kita berbeza. Tapi walaupun berbeza, tidak mesti, tidak boleh memahami, tidak boleh bersetuju. Agree to disagree. Kita menghormati pandangan dia, kita ikut akur. Jadi maknanya apa yang kita lihat kunci pertama. Saya beri contohlah, kita pun berbeza apa yang kita lihat masa kanak-kanak, masa sekolah, masa universiti, masa kerja, termasuklah masa dah tua-tua macam saya. Masa kanak-kanak kita nampak apa? Tak ada lain tuan-tuan, keseronokan je, main kalah kundi, main plus entry, tak berhenti-berhenti. Tak fikir pun keperluan makan beras ni semua, serah bermak je. Masa remaja. Masa sekolah, masa universiti, apa kita fikir? Kita mula berfikir berbeza. Kita mula melihat bagaimana nak membina identiti diri kita. Bagaimana kita melihat kita nak jadi apa? Nak jadi pegawai, nak jadi politik. Jadi kita mula melihat itu. Itulah model dunia kita. Bila dah kerja, apa kita nampak? Macam-macam lah. Nak kahwin, nak berumah tangga, nak kereta, nak bergaya. Itulah kita nampak. Bila bekerja, kita mula nak berkeluarga. Akhir sekali, bila dah tua, apa yang kita nampak?
Ada tuan-tuan. Kalau tak nampak, tak semangat dia. Orang tua-tua yang sentiasa penuh dengan semangat, dia nampak apa yang ingin. Tapi kalau orang tua-tua tu kan, dia pagi surau, ngari surau, balik surau, malam surau, balik rumah atau TV, tak nampak apa dah. Jadi dah tua-tua pun, saya pun nampak apa yang saya nak. Setidak-tidaknya dah tua ni nampak mati lah. Dan nampak mati ni, kita mula lebih khusyuk semayang, kita mula melakukan perkara sunat. Itulah kita nampak. Itulah semangat kita. Baik, itu apa kita nampak? Keduanya, apa itu semangat? Kita lalu sikit lah ya. Semangat mestilah ada motif. Mesti ada sebab. Semangat mesti ada alasan. Tuan-tuan kalau tak bersemangat, cipta alasan. Ya, tuan-tuan suka. Semuanya bermula dengan ciptaan. Kita ini hidup bermula ciptaan. Bermula dengan angan-angan. Dia hanya realiti yang berlaku kemudian. Semuanya bermula dengan tafsiran. Jadi kita bermula dengan motif. Semangat mesti bermotif. Apa itu motif? Sebablah. Sebabnya apa? Sebab kita suka. Sebab kita percaya. Dan paling penting sekali, sebab kita mahu. Kalau tidak, ciptalah alasan yang kita suka. Kenapa perlu bekerja gaji kecil? Tidak-tidaknya ada gaji. Daripada menganggur. Itu alasan. Alasan yang boleh terima lah. Tapi motif itu mesti ada action. Itu dikatakan motivation. Motif ada, alasan ada, tindakan tak ada. Tak ke mana lah kita. Ingin mendaki, tapi tak mendaki. Semangat ada. Mendaki tidak. Duduklah bawah bukit tu. Tetapi kita ada usaha mendaki. Motif tak ada. Nak ke mana ni? Masuk dalam hutan tu, bulu sesat larat lah kita kan. Tak ada. Apatah lagi, tak ada motif, tak ada action, duduklah tepi pagar kat bawah pokok tu kan, dekat sungai tu, duduk bawah-bawah. Jadi, semangat mesti berteraskan motif dan action. Dan kita boleh cipta semangat itu, alasan itu, sama ada dia berteraskan kepada IQ, kepentingan diri, ataupun berteraskan kepada kepentingan emosi yang kita suka dan percaya yang kita mahu. Ketiganya berterasan kepada spiritual. Mati esok jadi apa? Siapa tak nak buat baik? Buat baik di dunia, balasan di akhirat syurga. Siapa nak menipu? Menipu ni berdosa. Berdosa ni alasannya neraka. Tapi yang penting, motif kita apa? Baik, kita lihat orang kadang-kadang, motif dia bukan-bukan je. Minat yang bukan-bukan, menyimpan barang-barang lama, menyimpan motor-motor lama, itu motif dia. Apa boleh buat? Itu yang dia suka kan? Kita kena hargai masa kisahnya macam Zaharis Zaima. Saya fikir tuan-tuan dah baca cerita ni. Dia seorang anak muda yang obses nak mengelilingi dunia. Terlalu obses. Tapi oleh kerana dia seorang pensyarah IPTS, sudahlah tentulah tak mampu kan. Bagaimana dia nak menyempurnakan keinginan dia, mahu semangat dia tu, memenuhi keperluan semangatnya. Dia berbasikal seluruh dunia. Dia pergi ke Rusia, ke Afghanistan. Tuan-tuan dah baca pun. Zaharis Busaima. Muda lagi. Akhirnya dia kahwin dengan orang Butan. Jumpa di Butan, seorang wanita kahwin. Jadi ini dia keperluan mengisi keperluan kecerdasan emosi. Saya dah sebut pasal keperluan spiritual. Jadi, saya nak beritahu, semangat mesti berteraskan pada motif. Motif itu yang mencipta motivasi. Yang mendorong kita. Motivasi mesti sesuatu yang mendorong. It drive you. Kalau tak ada mendorong, biasa je kan. Lepas ni yang saya cakap, dengan 40 minit ni tak ada apa pun, atau belum, saya tak berjaya lah memotivasi ke tuan-tuan. Dia motivasi ni daripada perkara tak mahu, bertukar jadi mahu. Tak suka, jadi suka. Itu motivation. Dan mula kita bertindak, memikirkan apa aksi. Baik, saya dah sebut, semangat itu apa? Semangat itu adalah apa yang kita lihat, yang kita nampak apa. Kalau tak nampak, carilah yang kita nampak. Jangan bila tak nampak, terus tutup mata tak nampak. Cari. Kedua, semangat mestilah pasal motif. Motif yang kita suka, percaya dan mahu. Jadi kalau suruh orang, make sure dia ada motif yang dia suka. Kalau tidak, ajak dia berfikir cara lain untuk suka. Ataupun cipta kepentingan dia, motif dia. Maka bersemangatlah dia. Kedua, tentang mendaki. Apa itu mendaki? Mendaki ini tak ada lainlah. Usaha merealisasikan
kenapa? Dia adalah bagaimana kita mengatur strategi dan tindakan menjadikan ataupun menjadikan ia satu kenyataan. Ia adalah misi. Misi bagaimana kita menjadikan visi kita percaya. Kita mesti ada misi. Setelah ada visi, jangan ada visi je, tak ada misi. Apatah lagi, jangan ada misi je, tak ada visi je. Jadi, mesti ada sebab, motif, dan nak melihat, dan barulah kita pindah. Bagaimana kita menjadikan ia kenyataan. Baik, pertama, mendaki mestilah pasal mengurus pengalaman. Dalam NLP, pengalaman ada sesuatu yang sangat subjektif. Bagi saya, walaupun NLP tak cakap, pengalaman ini adalah hidayah. Kita tidur sebentar, mimpi tak sama. Kita mengalami pengalaman yang sama, tapi kita memiliki tafsiran. Kita melalui proses yang sama, tapi kita belajar sesuatu yang berbeza. Pengalaman mestilah berkenaan dengan sistem representasi kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita nampak, apa yang kita dengar, apa yang kita tafsirkan, apa yang kita rasa dan bagaimana kita membuat wayang minda. Dua lagi, bagaimana hidup dan rasa. Inilah yang menyebabkan kita mentafsir. Yang menjadi perbezaan, bagaimana kita mengurus pengalaman. Orang banyak pengalaman, tapi pengalaman tak ada apa makna padanya, tidak memberi pengajaran. Jadi bagaimana kita mengurus pengalaman inilah dikatakan mendaki, dan dialah menyebabkan kita berbeza dengan orang berjaya atau tidak. Saya selalu kalau Audi boleh confirm, tapi dalam sesi telesidang ini tak bolehlah. Saya kalau pasal pengalaman mengurus usaha, menempuh kesukaran, menangani segala kesulitan, memberi makna kegagalan. Kegagalan bukan satu kesudahan. Kegagalan adalah maklum balas. Lagi gagal, lagi dekat kita berjaya sebab kita tahu macam mana tak boleh. Nanti kita cerita banyaklah ikon-ikon. Dia, orang buat, dia pernah buat 2,000 kali mencipta lampu, 2,000 kali percubaannya. Tapi dia tanya Thomas Edison, dia kata apa, bukan 2,000 kali dia gagal. Dia telah mencipta, kenapa lampu tak boleh menyala dan 2,000 kali. Berjaya ke dia? Berjaya, mencipta, boleh. Dia tahu, bawa pun dia tahu. Jadi, saya selalu kongsikan video klip pendakian gunung. Nama video klipnya tuan-tuan senang nanti cari, La Dura Dura. YouTube pun ada. Saya gunakan video klip ini 20 minit. Tapi saya pendekkan, Audi pendekkan jadi 20 minit. Dia adalah bagaimana seorang mendaki bukit, mendaki gunung. Bukan gunung, dinding. Heran kita macam mana dia mau mendaki. Saya rasa 2 kali dia cuba percubaan. Dia cuba mendaki, jatuhnya cakalah walaupun dia pakai tali selamat. Tapi dia terhempak-hempak dia. Tapi pernah saya tengok muka dia, tak ada kecewa pun. Kita sedikit masalah, kita rasa kecil hati. Semangat mendaki tak ada tu. Semangat mendaki bagaimana kita mengurus apa kita lalui dengan penuh kebijaksanaan dan wisdom. Kita tahu apa kita nak, kita tak tuli. Jadi kisah La Dura Dura ni, dia mendaki bukit tu dengan penuh kesusahan, kesungguhan. Akhirnya sampai puncak, sampai. Cuma kita ni bukan orang mendaki, kita tak dapat rasa. Kita tak dapat associate, apatah lagi kita cuma tak boleh dissociate, merasakan. Tapi orang yang mendaki, itu satu penghargaan, satu kecapaian. Jadi, mendaki itu apa? Bagaimana kita mengurus pengalaman. Kedua, semangat adalah apa kita lihat, apa kita mahu, apa kita inginkan. Semangat adalah apa motif kita, motivasi. Dia mesti sesuatu yang suka, percaya dan mahu. Kalau tidak, cari jalan. Mesti kenapa kita suka. Mendaki apa? Mendaki bagaimana kita mengurus pengalaman hidup. Bagaimana kita mengurus kesukaran. Bagaimana kita mengurus anak buah. Bagaimana kita mengurus bos kita. Kita mendaki. Kan? Saya dah belajar teori satu metafor yang biasa pegawai kerajaan pakai. The rule number one, boss always right. The rule number two, if boss wrong, go to rule number one. Belajarlah tu, terima lah. So, kita buat macam tu juga. Baik, kedua, apa itu mendaki? Yang paling penting, saya selalu sebut, mendaki adalah sikap. Datuk cakap, mendaki adalah budaya kerja. Tak guna, mendaki bukan ilmu. Orang berjaya bukan ilmu. Apatah lagi rupa. Orang berjaya kena sikapnya, habitnya. Kita ni adalah sikap kita. Kita bukan nama, kita kena sikap kita. Walaupun sikap berubah, kita dikenali ataupun kita branding kita
behavior kita. Sebab sikap kita adalah 90% siapa kita. Nanti saya ceritalah bagaimana disampaikan tadi. Sikap kita adalah subconscious kita. Sikap kita sesuatu yang kita lakukan tanpa menoleh ke belakang. Selagi kita menoleh ke belakang, melakukan sesuatu, berfikir buruknya, itu bukan sikap. Sebabnya saya tidak percaya melakukan sesuatu, kita menggariskan, menyenarakan apa kebaikan. Kita boleh menyenarakan apa keburukan. Kalau kita nak lakukan, kita hanya fikirkan kebaikan saja. Jangan sekali-kali tuan fikir keburukan. Kalau kita mula memikirkan keburukan, apa yang kita mahu, tak jadi tuan. Macam nak jogging kan, saya sebutlah. Nak jogging gelap, susahlah gelap, tak jadilah. Jadi begitulah sikap. Sikap adalah habitual. Sangat bersifat habit. Jadi sikap ni sesuatu yang memaparkan kesungguhan. Macam pendaki gunung lah. Nak sambil lewa, tak sampai ke puncak ni. Nak mengambil kira masalah yang dihadapi sebagai halangan, tidak. Sikap adalah kesungguhan. Sikap juga moving toward, tak patah belakang. Sikap hanya melihat puncak gunung. Kita begitu juga. Sikap kita moving toward apa misi kita. Janganlah fikir depan ni pula. Tak boleh lagi. Salah. Kata orang, sikap mesti sentiasa berfikir positif. Tidak ada sekelumit pun negatif. Nak buat baik, tapi aku tak ada duit. Tak boleh. Sikap tidak pernah berteraskan kepada dikotomi. Nak buat, tapi tak nak. Sikap sesuatu yang kita percaya. Sikap ini adalah kepercayaan. Salah satu yang menyumbang kepercayaan kita, metafor lah. Semangat mendaki. Kalau mendaki, ini ada. Jadi sikap ini bagaimana kita mengurus segala masalah, segala stimulus persekitaran kita. Sikap saya sebut, sikap sesuatu yang bersifat sangat separah sedar. Mungkin siapa yang biasa kali pertama dengar, apa ni separah sedar ni? Subconscious namanya, disilakan bersama separa-separa sebahagian. Bukan separa tak sedar, bukan. Separa sedar maknanya kita tidak question, kita tak pernah dispute. Kita buat. Kita kan biasa nak makan, boleh ke makan? Tak jadi. Sikap bukan begitu. Sikap yang positif lah, maksudnya sikap hanya melalui. Sikap ini mesti sesuatu yang menjadi rule of life, iaitu kepercayaan. Saya sebut metafor kita, kita kena ada semangat mendaki. Apa itu? Apa itu semangat? Baik, semangat mendaki adalah, saya sebut, dia adalah metafor. Dia adalah panduan. Dia adalah kepercayaan. Banyak metafor kita, tapi ada metafor tak boleh pakai. Rezeki secupak, tak boleh sini gantang, tak boleh. Datuk sudah sebut. Pipit, kita beri pipit, dia enggan, tak boleh semakai itu. Kita pakai metafor yang baik-baik. Contohnya tadi, breakfast like a king, lunch like a prince, dinner like a beggar. Atau sekarang ni, kita mesti semangat mendaki. Apa dia? Kita tahu apa kita nak, kita nampak yang kita nak buat. Kita ada motif yang kita suka. Kita ada sebab yang kita percaya. Kita sebab mengapa kita nak buat. Kemudian, kita ada kebolehan mengurus semua stimulus dan mengurus dengan penuh wisdom dan kebijaksanaan. Akhir sekali, kita ada sikap. Kunci dia, akhirnya sikap. Jadi kenapa kita agaknya kenapa Datuk cadangkan semangat mendaki ni? Sebab dia satu metafora, slogan yang senang diingat. Semangat mendaki. Mesti ada perasaan. Tuan-tuan kalau sebut semangat mendaki macam angin lalu tu. Angin lalu, lalu. Kita berlalu. Sungai berlalu. Orang berlalu. Tak ada apa. Tuan-tuan jumpa saya balik. Kita bincang dulu. Apa itu semangat mendaki? Semangat mendaki sepatutnya mencetuskan suatu keinginan. Lapar je nak buat kerja contohlah. Macam lapar lah. Tak boleh belakang pun. Bukan tak nampak. Tak nampak. Mentua. Bos pun tak nampak. Itulah dia metafora. Selalu sebut kadang-kadang yang paling popular dulu. Apa dia metafor yang bagus, yang bagus. Slogan yang bagus. Motor yang bagus. Satu. Malaysia boleh. Malaysia boleh. Kita rasa tau Malaysia boleh. Kita boleh. Kita cakap kita boleh. Kita boleh. Sebab apa? Dia ada satu metafora yang memiliki kepercayaan. Possible for the world, possible for me. Orang boleh, kita pun boleh. Apa sebab orang boleh, kita tak boleh? Orang pun sama. Otak 2.5 pound, kita pun ada dua tangan juga.
Malah kata, ni buncit yang tak ada tangan, tak ada kaki. There's no limit for me. There's no limit for life. Tak ada limit. Kita yang ada tangan, ada kaki, ada limit lah. Kenapa? Kita mencipta satu frame, tak boleh ni, tak boleh ni. Kita harus mencipta, boleh, boleh. Yang malah susah. Tapi dia kena bermula, boleh. Dia membuat frame. Dia masak sedap-sedap, mahal-mahal, tapi dressing tak ada. Dah mulalah orang tak pandang. Kan? Ataupun masak cincin-cincin, tak apa-apa ramuannya, dressing lebih-lebih, tak jadi juga. Maka frame itu penting. Nanti kita akan belajar apa itu frame, framing. Apa state itu belajar. Possible for the world, possible for me. Orang boleh, kita boleh. Saya lalu cakap budak, kenapa dapat 8? Eh, kenapa tak boleh? Saya susah. Tak boleh lah. Sebab saya cakap dengan budak, setelah saya kasih kemiskinan ni hanya diminda. Cuba kamu istirahatkan diri kaya. Saya fikir, lambat laun kita akan berpikir bahawa nak kaya. Jadi kaya kita. Asyik fikir miskin, fikir asna, fikir zakat dah dapat, brim lah, susah. Itu satu pandangan saya. Jadi apa itu semangat mendaki? Ia metafora yang sepatutnya menjadi pegangan dan kepercayaan karyawan mendaki. Dia dah semangat mendaki azimat kita. Dia adalah bagaimana kita mencipta visi dan misi. Bagaimana kita memotivasikan diri. Mungkin tak ada sebab, kita cari sebab, cari motif. Dan juga bagaimana kita menguruskan masalah sebagai satu kesatuan. Tak boleh pisah-pisah. Misi je ada. Misi ada, misi tak ada. Tak boleh. Empat perkara kena ada. Atau apa yang kita lihat, apa kita mahu, bagaimana dia mendorong kita dan bagaimana kita mengurus pengalaman kita dengan penuh wisdom dan kebijaksanaan, mencipta sikap yang baik, dia membina satu kekuatan jiwa. Kita panggil kan semangat mendaki. Akhir sekali. Minit, akhir sekali. Saya nak perkenalkan soalan. Sebab apa tadi? Soalan itu adalah jawapan. Tuan-tuan, saudara-saudari yang saya hormati, kita kena ada soalan. Sering ada soalan. Tak tanya tak apa, catat. Apa yang ingin kita tahu? Sebab soalan itu menjurus kepada apa yang kita mahu, apa yang kita inginkan. Dia akan menjana sikap kita. Jangan tak ada soalan. Tak ada soalan, dah tentu. Mungkin tak fokus dengan. Bukan begitu. Kita kena sentiasa bertanya. Sebab soalan itu adalah mencerminkan IQ kita. Kita ingin tahu kenapa. Soalan juga adalah mencerminkan perasaan dan emosi kita. Dia menjana motivasi kita bagaimana. Soalan sebenarnya tuan adalah spiritual. Bagaimana kita di akhirat besok. Bagaimana hidup selepas hidup kita. Saya nak cerita satu. Sebelum saya cerita pasal soalan. Soalan ini sebenarnya adalah format. Dia adalah satu instrumen penting dalam bertanya, dalam membina diri. Kisah Stanislavski Lech, seorang tanah perang. Saya kongsi cerita ini sebab saya baca dalam buku Tony Robbins, Note for Friends. Cerita dia sangat mudah, tapi sangat terkesan pada saya. Cerita dia tak sesuai zaman sekarang, tapi begitulah orang cuba bertanya untuk menyelamatkan diri. Kisah Stanislavski Lech ini seorang tanah perang, perang pertama. Bila dia jadi tanah perang, ada dua saja. Sama ada dia bebas selepas perang tamat, atau dia mati dengan perang-perang, dengan perang itu sekali. Jadi tidak ada siapa tanah perang ingin memikirkan bagaimana nak melepaskan diri. Tidak ada tanah perang itu yang mula berangan-angan macam nak hidup semula, tidak ada. Selain daripada menunggu mati ataupun menunggu berita perang telah tamat, baru dibebaskan. Ataupun menjadi tukaran tahunan, barulah dia boleh dibebaskan. Tapi Stanislavski ini tidak pernah putus asa, macam lapar nak keluar, macam gairah nak keluar. Dia tidak pernah putus asa, sentiasa bertanya orang macam nak lepaskan diri, macam nak selamat. Tidak putus-putus. Sepanjang soalan yang dikemukakan, dia menjawab dapat jawapan yang sama. Tak mungkin kita boleh keluar. Tapi dia tidak pernah putus asa, macam mendaki lah. Tak pernah putus asa walaupun apa halangan, walaupun apa rintangan, masalah termasuk patah kaki, terselip. Dia terus mendaki. Begitu juga Stanislavski ini.
Terus bertanya, bertanya dengan diri sendiri, macam mana aku nak lepaskan? Tuan-tuan, dalam Islam kita ada Allah mendengar kita. InsyaAllah Tuhan akan dengar, Tuhan akan penuhi, insyaAllah. Kalau tak saya langsung, saya tak langsung. Tetapi orang Barat percaya, kalau kita mempunyai impian dan cita-cita, katanya seluruh dunia akan berkonspirasi membantu kita. Maksudnya apa? Datuk cakap selalu, Datuk Zainal. Belajarlah dengan alam kita. Alam sekeliling ini akan mengajar kita bagaimana caranya. Bukanlah pokok itu bercakap kita bagaimana caranya. Dia akan petunjuk. Stanislas King akhirnya. Dia hanya menggunakan sistem representasi dia. Apa dia? Dia melihat mayat. Melihat mayat yang dihimpun dalam lori. Dia melihat. Dia bau busuk mayat yang dihimpunkan dalam lori. Dia melihat jijiknya, merasakan betapa loya yang layak dihumbankan dalam lori. Kerana tahanan yang mati terus dibuang dalam satu kawasan terbuka di luar tahanan. Itulah idea dia, itulah hidayahnya. Akhirnya bagaimana dia nak lepas sendiri? Tuan-tuan dah jawapan dah. Dia kena mati, berpura-pura mati. Jadi apa dia buat? Esok malam-malam, buka bajunya, him duduklah, him, meloncatkan dia dalam timbunan mayat-mayat tersebut. Jadi dah ada orang mati. Busu ni saya tak boleh bayangkan. Tapi besok pagi-pagi semua mayat dihumbankan dan Stanislavski bebas setelah berjalan 25 km. Kalau dia tak tanya diri dia, tanya tak tanya soalan tu macam mana, macam bagaimana, apa yang betul buat, dia takkan bebas. Itu dia soalan, kekuatan soalan. Banyaklah dalam buku ni banyak kekuatan soalan. Tapi yang saya nak kongsi sikit ni adalah soalan format why, kenapa kena tanya selalu, kenapa, apa yang berlaku, tanya, dan bagaimana. Empat, tiga, keempat, kalau tak ada tiga ni atau apa, tak ada apalah. Kalau tak nak tanya, tak nak tahu bagaimana, nak tahu apa berlaku, kenapa orang boleh berjaya. Saya selalu cakap pada form 5 lah, kenapa orang boleh 48A. Cikgu, dia panggil cikgu, dia pandai. Tapi kau isterikan diri kau bodoh sekarang. Kau isterikan, kau pandai. Itu kat sini. Kita kena isterikan diri kita siapa. Kenapa kau boleh? Saya ambil contoh dekat lah. Kenapa kawan-kawan kita melakukan sesuatu bukan bidang dia? Dia belajar. Saya ada kawan, tak sebut staff sekarang. Saya sebut Izam, Muhammad Izam, bekas pegawai kita. Dia adalah pelajar multimedia. Tapi akhirnya bertukar kepada sistem development. Satu bidang yang lain. Tapi kenapa orang boleh? Dia kata kenapa orang boleh? Dia pun boleh. Dia belajar. Kenapa orang boleh lakukan? Kenapa orang boleh? Tak ada sebab. Tak, otak itu sama. Contoh, Dato' Ali Shukri. Kenapa dia berjaya? Dia ada dysleksia. Baca pun tak betul, menyebut pun tak betah. Kenapa Lee Chong Wei boleh berjaya? Dia ramai kawan-kawan dia macam dia. Berbakat macam dia. Kenapa Thomas Edison menjadi seorang pencipta hebat di dunia? Walhal, dia dikatakan bodoh oleh cikgunya. Bodoh, cikgu tak nak mengajar dia. Saya tak pernahlah cikgu kata bodoh. Pernahlah buat soalan bodoh, saya ingat tu. Tapi kita tak ada yang cikgu kata bodoh. Tapi Thomas Edison telah dikatakan bodoh. Dia tak nak ajar. Akhirnya mak dia yang mengajar. Apa kunci pertama mak dia kata, kamu tak boleh belajar dengan dia orang sebab dia tu genius. Melekat dalam pikiran Thomas Edison, terus dia merasakan dia genius, dia berfikir secara genius, dia bertindak secara genius, dan terciptalah berbagai ciptaan-ciptaan genius dari Thomas Edison. Soalan kedua, apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Kenapa orang berjaya? Kenapa Lee Chong Wei berjaya? Apa berlaku banyak? Tentu ada jawapan. Sebab dia ingin berjaya. Itulah impian dia. Kerana Dato' Ali Shukri berjaya, saya gunakan Ali Shukri ini dalam motivasi saya. Sebab dia telah mengisytiharkan ini, dia milioner. Dia boleh mengumpul kewangan, dia boleh berjaya mencari keuntungan. Dia adalah orang yang boleh. Dia tidak pernah merasakan dia tidak boleh. Kenapa Thomas Edison boleh mencipta? Sebab dia telah mengisytiharkan dia seorang yang boleh. Pencipta yang agung. Dan bila impian dia ada, tuan-tuan kalau ada impian, tuan-tuan akan berfikir berbeza. Kalau tak ada impian, tak fikirlah. Tapi kalau ingin, mulalah berfikir macam mana. Akhir sekali, bagaimana? Dalam buku ini, bagaimana kaedahnya adalah kita mengurus minda dan cara berfikir yang betul.
Bukanlah salah, tapi kerana kita ni memiliki ketakutan benda-benda yang tak ada. Ini hanya ciptaan. Kita menguruskan emosi kita. Sebab emosi itulah pintu kepada sikap kita. Kita mesti ada impian jangka panjang, kita baik harian kepada. Hari ini pun bukan impian, hari ini aku nak buat apa. Dan keempat, yang paling penting, kita mesti ada kepercayaan. Metafor satu kepercayaan. Kita kena ada kepercayaan, semangat mendaki. Ha, kita peganglah, saya harap semoga karyawan menggunakan ini sebagai metafor kita, kata-kata semangat. Cakap semangat mendaki, kita lain macam sih. Ha, siapa yang pernah menjerit saya, semangat mendaki, sehari saya fokus, ceria semangat mendaki. Lepas dia cakap itu, dia rasa lain sikit. Darah-darah yang berjalan laju, hilang mengantuk, tak cemu, datang ke satu keyakinan yang luar biasa. Dan akhir sekali, bagaimana dia mesti membina keberanian. Dia mesti berani keluar dari zon selesa ini. Orang yang penakut adalah orang yang tidak pernah mencuba. Orang yang gagal adalah orang berani. Gagal berani. Dan akhirnya dia kemudian. Saudara-saudari yang saya berkesilian, saya fikir sudah habis masa 40 minit. Itu yang saya rancangkan untuk berkongsi untuk sesi pertama pendahuluan ini. Apa itu? Pada sedikit masa, boleh saya kongsi soalan-soalan. Tapi tuan-tuan sibuk. Terima kasih mendengar. Terima kasih Audi. Terima kasih Alia. Dan saya fikir segalanya dalam buku ini. Tak tahu Adi ada beberapa kopi lagi. Dulu setiap kali buat motivasi, kita akan bagi dia sebagai complimentary kopi kita pada peserta sekolah-sekolah. Saya fikir ini tak lengkap. Belum mutlak. Ini pikiran saya. Dan kita mungkin membincang, memasukkan elemen ataupun pilihan-pilihan yang lain lebih sesuai. Contoh-contoh yang lebih sesuai, yang lebih semasa sifatnya. Jadi terima kasih mendengar. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.